Oke, ini memasuki Pasar Sukowati atau Pasar Kesenian ya. Ini 4 bis kami sudah ada di situ. Oke. Masuk. Lihat. Oke, ini suasana di dalam Pasar Sukowati yang sudah siap menyambut kaos-kaos murah ya. Ini masuk ke dalam enggak apa-apa, murah-murah itu bertengger bagus-bagus ini. Oke, tinggal menyiapkan uangnya dan harga murah-murah. Lihat saja kondisinya Pasar Sukowati seperti ini. Oke, murah-murah begitu kaos-kaosnya. Oke, ini kondisi yang ada di dalam pasar yang wow, cukup respon sekali penjualnya. Kelihatannya anak-anak justru malah takut takut masuk itu. Jalan-jalan dari aku, ada yang tertarik, ada yang tertarik masuk. Nah, masuk di situ. Oke. Cukup luas juga, dan di sebelah sini semua pedagang siap menerima. Ini bagi kalian yang pinternya. Nah, tadi kita udah lihat dari Kesenian Barong. Nah, karyanya itu sangat-sangat lucu banget. Tadi juga ada bercandaannya. Kita juga diajak tari juga, kicak tadi juga. Kicak opo juga. Jadinya sangat-sangat lucu. Biasanya karyanya itu dari barongnya, dari mayatnya, ternyata ada kebaikan juga kejahatan itu selalu berdampingan. Nah, itu makanya kita itu nggak boleh langsung ngejat orang, karena kebaikan kejahatan itu selalu berdampingan, guys. Nah, dan sekarang tadi, sekarang nih guys, kita udah sampai di Pasar Seni Sukowati. Bagi kalian kalau di sini harus aku kasih bocorannya, jadinya kalian jangan mau dengan yang terlalu tinggi, kalian bisa nawar. Tapi kalau kalian udah nawar, kok kalian nggak beli, nah hati-hati nih, nanti kalian takutnya ada sengketa sama penjualnya. Jadinya ikut terus gimana nawarnya, yuk kita lihat. Ini proses tawar menawar yang menjadi Pasar Sukowati. Ini belum ada kesepakatan. Oke, ini masih di Sukowati Pasar Buang yang terjadi masih tawar menawar. Oke, ini pengamannya. Jadi selain penjual-penjual yang banyak, pengunjung yang banyak, keamanannya di Pasar Sukowati kondisinya juga seperti ini. Dan ini bisa kita lihat, kita saksikan banyak lukisan-lukisan yang ada di Pasar Sukowati. Kita lihat ini jenis-jenis lukisan, dan setiap lorong itu penjualnya memang siap untuk menawarkan baju-baju kepada pengunjung. Ya, kita lihat ini. Kemudian tidak lupa pula di sini tempat ibadah peribadatan yang cukup banyak teman-teman yang keluar dari dalam. Kita saksikan pasarnya cukup luas
dan banyak pengunjung. Dan dari sini kemudian sampai di ujung sana, dan setiap tepukan ternyata ada namanya, dan setiap lekukan penggokan itu ada lukisan atau pasar seni. Setelah hasil dari tahun. Wow. Iya, kamu tawar. Ini yang sudah capek berjalan-jalan yang pos dalam waktu tempat sama pembelinya. Dari perkiraan punya uang atau tidak ini? Kalau duduk di sini jelas ini mau ngirit di sini. Ya, terjadi bonus. Lihat masuk. Nah, siapa tahu cocok. Ini. Sarung Bali sudah punya. Sarung Bali 15.000. Sarung Bali 15.000. Oh, kaos. Saya kira sarung Bali 15.000. Dan ternyata banyak pengunjung wisatawan juga. Dan ini pintu keluarnya, terutama nama jalan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Itu kita keluar dari Pasar Sukawati yang tadi sudah banyak melihat kondisi yang ada di dalam, banyak yang menawar di luar. Ini kondisi parkiran di luar cukup luas dan banyak sarjana. Ya, dan disarankan tadi ketika sudah selesai belanja kita disuruh ke bis. Dan ternyata di sini itu pasar warna. Nah, ini bose sing tuku apa-apa di pasar gue. Gitu, diceritakan memang Pasar Sukawati itu ada tiga, dan di sini memang yang bernama Pasar Buangnya, walaupun masih dalam kawasan Sukawati. Itu yang tersampai hari ini kunjungan kita di Pasar Buang Sukawati. Mungkin bisa dicukupi sampai di sini saja. Oke. Itu kurang lebihnya. Terima kasih.